Reserse Narkoba Polres Cimahi melakukan penggerebegan terhadap pengedar ganja kering dan ganja sintetis di salah satu kamar kosan di Kota Cimahi. Dalam satu bulan terakhir, pemirsa, Sat Narkoba Polres Cimahi menangkap 14 kasus dan menangkap belasan pelaku. Petugas dari jajaran Reserse Narkoba Polres Cimahi melakukan penggerebegan terhadap pelaku pengedar ganja di salah satu kamar kosan di Kota Cimahi. Ketiga pelaku yang mayoritas masih remaja tersebut tak berkutik setelah polisi menyergap para pelaku yang tengah tidur. Dari hasil penggerebegan, terdapat barang bukti berupa sejumlah paket ganja kering dan ganja sintetis siap edar. Ketiga pelaku tersebut pun langsung diamankan ke Polres Cimahi. Dalam satu bulan terakhir, Sat Narkoba Polres Cimahi berhasil mengungkap 14 kasus dengan 15 pelaku yang diamankan. Selain mengamankan belasan pengedar narkotika di wilayah Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat, polisi juga menyita barang bukti berupa 100 gram sabu-sabu, 90 gram ganja kering, 107 gram ganja kering, dan ribuan tablet obat keras. Cimahi berhasil mengungkap sebanyak 14 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 15. Tempat kejadian perkara yaitu 8 di wilayah Kota Cimahi, 6 di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Peran dari ke-15 tersangka ini semuanya adalah sebagai pengedar. Barang bukti yang berhasil diamankan, sabu-sabu sebanyak 100 gram, ganja kering sebanyak 95 gram, tembakau sintetis sebanyak 107 gram. Untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, belasan pelaku pengedar narkotika tersebut terancam hukuman maksimal 20 tahun kurungan penjara. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.